di perjalanan di laju set yang ketiga dengan keunggulan sementara 2-0 bagi bendera Purbalaza Apel Boyolali. Kita nantikan dari RC Garut apakah bisa menguasai di perjalanan set ketiga atau sebaliknya dari Purbalaza yang akan mewakili di grup A melaju di partai puncak Grand Final Singotoko. Kita nantikan kembali bola pertama dari sang kreator serangan dari Dizar Purbalaza. Kembali peluit panjang berbunyi dari masih satu Kobari lepas sudah dari Dizar. Resipnya dingin saat diangkat serangannya Joho. Berhasil bagi Rio Arisky. Arisky membuka poin perdana 1-0. Dingin baik. Konsentrasinya tinggi satu jam terjadi di baik terima Rupi Nizar agak serangan Arjuna Mahendra Hadi Suharto gagal bagi Hadi Suharto kita nantikan mana poin bertambah 2-0 RC Garut konsentrasinya dari Didi Bay satu jumping service ace berhasil mendapatkan poin 3-0 RC Garut unggul sementara. Bali berawal perjalanan set ketiga lewat sang kapten Didin Bay. Tipis datangnya bola Rifat Nizar Rifat. Membuka poin perdana bagi Purbalaza 1-3. Kita nantikan dari Rifat Nur Mulki. Konsentrasi dari posisi satu terbaik lepaskan satu jam selesai. Resipnya Didin saat dibangun satu quick ball. Nah perjalanan Nizar Rifat angkat sebuah Arjuna. Defense-nya luar biasa angkat counter attack-nya. Roho masih dapat selamatkan. Nanding. Oh. 2-3. Semakin mendekat dari satu poin sementara. Kita nantikan satu sasar Rivador Bolki. Satu chance-nya luar biasa terima dari Adele Piro. Didin B satu penyelamatan Gigi Kelana. Rupi lewat satu kombinasi petek. Duhar. Rivador Bolki. Benar-benar bagikan gudeg Yogyakarta pada sore hari ini. Istimewa. Rivador Bolki ambil satu serangan terima Adi. Saat hit ke belakangnya Rio. Hasil bagi Rio Arisky. Satu kemampuan dari RC Garut unggul dari satu poin sementara 4-3. Arsil Gunawan. Kita nantikan dari Arsil Gunawan lepas sudah ke depan satu penguasaan bola dari Nisa Imam Mahdi. Gagal bagi Imam Mahdi. Poin 5-3. Menjauh dari dua poin sementara bendera RC Garut. Dari Reni Klonting mempercayakan dari pinggir belakang dari Arsil Nizar satu penyelamatan bola free ball kita nantikan RC Garut ke belakang Rio Arisky bocah asal Brebes Jawa Tengah kembali kita nantikan kembali konsentrasi apa ibu ada untuk Allah ibu Blungon, bahasanya tukang Blungon. Kembali kita nantikan dan sayang harus terkendala oleh Blungon. Kita nantikan dan poin bergeser sementara 4 melawan ada. Dan tingkat saja bersama-sama kembali dari pinggir blogger Haji Suharto. Konsentrasinya tinggi dari Haji Suharto. Resipnya dari Keke Wimohon. Ujo Permadi. Kita nantikan dari Ujo Permadi kembali menambahkan poin sementara 7-4 leading dari 3 poin sementara dari Rio Arisky putar-putar si belakang balikkan keluar keluar prima Rifat Nizar bagi umpan ke belakang Arjuna covernya luar biasa sayang gagal bagi Rupi 8-4 meninggalkan dari 4 poin sementara kita nantikan lewat satu kemampuan bocah asal Brebes Jawa Tengah Rio Arisky konsentrasi satu jumping service Rio Arisky luar biasa benar-benar dimasukkan di set ketiga oleh coach Reddy Klonting kita nantikan
9 abad menjauh dari 5 poin sementara dari Aryo Arisky. Satu resim yang kurang sempurna Arjuna. Tausball terjadi, kita nantikan. Poin berpindah bagi bendera Purbarasa 5-9. Kita nantikan saja bersama-sama dari 4 poin. Konsentrasi dari Arjuna Mahendra, resimnya didiksa di bangun sentra Queen Ball. Lagi-lagi satu spesialis bola fullback dari Ojo Permadi dipanjangkan oleh Sam Seder Sadi Dasti. 10-5 menjauh Gigi Kelana. Kembali harus konsentrasi dari Gigi Kelana. Resimnya di ribuan bola bau tinggi diksar bangun serangan Imam Mahdi. Imam Mahdi cukup luar biasa dari Imam Mahdi. Kembali harus konsentrasinya tinggi dari Imam Mahdi dari posisi terbaik lewat satu jumping service. Imam Mahdi menghadap dari Keke Sati Didi. Defense-nya luar biasa, kembali gagal bagi Sati. 7-10 mendekat dari 3 poin. Kita nantikan Mitra Bola Voli Mania. Kembali harus konsentrasi dari Imam Mahdi. Konsentrasinya tinggi. Umbel keluar, keluar. Satu kemampuan Sati. Pasal 378 penipuan berhasil bagi Sati Dustin menambahkan poin. Kita nantikan 11 bagi RC Garut. Kembali Ujo Permadi harus konsentrasi secara optimal. Lepaskan sudah serangan pertama lewat satu penguasaan Dizar Riva. 8-11 mendekat dari 3 poin sementara. Mitra Bola Voli Mania kembali diancam oleh Arswinda, middle blockernya terbaik Jawa Tengah yang baru saja pulang dari Aceh Pekan Olahraga Nasional. Kita nantikan penambahan pundi-pundi poin sementara. 9-11 2 poin semakin mendekat bendera Purbarasa. Apel Boyolali kita nantikan lewat Arswinda. Gagal melintas dari Arswinda dan poin berpindah 12 melawan 9. Pada kemampuan dari Sadi Yasti. Konsentrasi floating, terima Rifan, Nizar, angkat Nizar, Rifan. Defense-nya luar biasa, satu dorongan di sudut lapangan. 1, 2, 3, dan benar-benar sangat mudah dibaca oleh defender dari Purbarasa. 10-12 2 poin Nizar, lepas sudah ke depan dari Nizar, terima Keke Sati Green Ball, defense-nya dari Rupi ambil counter attack Riva, masih dapat selamatkan kembali. 1, 2, 3 sementara bagi Purbarasa 11-13. Di posisi leading dari 2 poin sementara kita nantikan Purbarasa. Satu resip sempurna saat diturun ke belakang Kekekeke. Gagal melintas kotak-kotak yang jumlahnya 373 Keke Kelana. Poin bertambah kita nantikan 12-13. Dari Riva terima Adi Sati ke belakang. Satu penyelamatan yang gagal bagi Nisa Rio Ariski. 14-12 kita nantikan Arzel kembali dari Arzel. Konsentrasinya Gunawan. Arzel lepas satu floating mudah bagi Nisa bangun serangan. Imam Mahdi, Imam Mahdi luar biasa dari Imam Mahdi.
Kita nantikan 13 melawan 14. 1 poin. Mencoba diancam habis-habisan bagi Hadi Suharto. Konsentrasinya tinggi dari Hadi Suharto. Resiknya yang sempurna. Pendangan tinggi. Tembus, 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 tembus bagi Kiki Kelada. 15 melawan 13. Rio Ariski. Konsentrasi buat dua keluar. Terima rupi terpotong bate. Terjadi satu foul. Bola menyentuh tiang jaring. Kita nantikan poin bagi RC Garut 16 melawan 13. 3 poin kita nantikan. Rio Ariski lepaskan senjata Pamungkasmu. Satu resepnya indah. Lepaskan Arjuna. Arjuna Mahendra. 14-16. Kita nantikan kepada Arjuna Mahendra kembali. Satu chance attack. Resepnya dari KK Sadi ke belakang Rio. Defense-nya luar biasa. Counter attack. Mahendra Keke saat ke belakang yo. Blok terjadi kita nantikan. Satu kecerdasan dari sintangan Dewa Sati Dasti. 17 melawan 15 kita nantikan Keke Kelada. Konsentrasi jam ke Keke Kelada Riva. Satu komunikasi miss dari Imam Adi. Kita nantikan 18 melawan 15 take out bagi Purba Rasa. Tim on the low say, kembali di pandangan mata kita bersama-sama. 18-15 Kiki Kelada. Tatapan mata ke depan dari Kiki Kelada. Lepas sudah terima Rifat Isar. Bangun sel serangan Imam Mahdi. Defense luar biasa Adi. Didibai. Didibai. 19-15 kita nantikan. Buat satu kemampuan bocah asal Garut Jawa Barat. Mengacam dari posisi satu terbaiknya dari Kiki Kelada. Sayang cukup tipis harus keluar di bidang lapangan Purba Rasa. Poin. Kita nanti 16 melawan 19. Lewat satu kemampuan dari hitter muda. Imam Mahdi. Kembali satu jam sampai luar biasa tertahan oleh Kiki Kelada. Rio Ariski. 1, 2, 3 menekan jojo. Nantikan 17 melawan 19. Semakin mendekat kita nantikan dari 2 poin. Imam Mahdi umpul ke 2 gagal melintas. 20-17 kita nantikan. Serang Gwigar dari Uja Permadi dengan tenang mengamati di bidang kosong dari Purba Rasa. Posisi 5 menjadi awalan favorit dari Ujo Permadi. Lepaskan satu floating. Terima Rifat. Nizar ke belakang. Arjuna. Defense-nya preball ke depan. 1, 2, 3. Gagal. 21-17. Semakin mendekat di poin 25. Randy Clothing RC Garut. Mengenalkan dari Ujo Permadi. Kita nantikan. Konsentrasi tinggi menguasai bola sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma royyatana. Wakil ada badan lepas sudah mendekat. Yo! Tasbih. 18-21. Kita dan dengan Arsul.
Suleda. Bantul-bantul si belang-belang jedak jeduk bagikan di room medium kita dengan Arswinda. Lepaskan satu floating terima GG saat dibangun satu serangannya tim. Lagi-lagi harus menyakitkan bagi Arjuna Mahendra. 22-18 Sadi Dasti. Konsentrasi tinggi dari Sadi Dasti terima hati Prebol. 1-2-3 23. Masih ada kesempatan. Kembali harus konsentrasi secara optimal. Nizar lepas sudah dari Nizar. Terima GG. Ambil serangan nyantir. Masih dapat selamatan kembali nyatu. Dari kedua tim berbeda memasuki lapangan pertandingan kita dan tinggal 20-23 leading dari 3 poin sementara. Nizar konsentrasinya lepaskan satu floating serangan pertama terima Adi ambil serangannya Rio covernya dari Ruby counter attack sempurna menguasai di perjalanan set ketiga. Sudutkan pandang mata kita bersama-sama. Sayang harus meninggalkan bidang lapangan. 21-20 apa? Satu poin Purbarasa kembali harus mengancam lewat rebound Nurbol G. Ini luar biasa kembali ambil serangannya jauh titi. Masih dapat selamatkan dari Nisa terbuat lewat rebound. Rebound masih dapat selamatkan. Kembali di lapangan pertandingan kita nantikan kembali harus konsentrasi.